sih. Skin, you can see it beat, intoxicating your energy. First time in so long you felt the heat, evaporating your binding. Halo kawan-kawan, sekarang ini saya sudah berada di terminal tipe A Pulau Gebang dan pada pagi ini saya akan melakukan perjalanan dari Pulau Gebang menuju ke Surabaya menggunakan armada yang bisa dibilang belum pernah saya naiki sama sekali, yakni armada Sinar Jaya. Nah, kenapa saya memilih Sinar Jaya sebagai pilihan? Karena selain memang belum pernah saya naiki, juga memang ingin mengejar waktu singkat bersama Sinar Jaya yang full tol dan juga harga tiket yang terjangkau di saat liburan akhir tahun ini. Nah, bagaimana keseruan trip saya bersama Sinar Jaya? Yuk tonton terus videonya. Nah, kondisi loket Sinar Jaya yang benar-benar membludak, penuh penumpang yang ingin pulang ke kampung halaman. Ngeri lho, masih jam 7:30 tapi udah ramai kayak gini. Setelah berjibaku 45 menit baru dapat tiket. Tiketnya juga nggak sampul ini ya, tiketnya kertas print-printan biasa ini, tapi ada kode barcode-nya. Nah ya, alhamdulillah lah udah lolos. Tadi yang bikin takut ya itu tadi, antrinya lama karena jalurnya agak bingung ya. Tadi saya antri di jalur yang salah, tapi saya antri di jalur orang yang beli tiket ya, belum pesan, jadi masih beli tiket. Dengan saya sudah tinggal tuker, malah ikut barisan orang-orang yang beli tiket, jadi ya lama. Harusnya kalau langsung yang online, saya mungkin cuma butuh waktu 20 menitan lah, gak sampai 40 menit kayak tadi. Nah kayak gini tiketnya ini, sudah ada nama saya, terus nomor bus yang akan saya naiki, dan ada kodenya. Nah untuk catatan ini, jangan sampai rusak tiketnya, karena tiket ini akan digunakan jika kita makan. Kalau kode barcode-nya rusak, ya terpaksa kita nggak makan di rumah makan nanti. Nah ini dia bis yang akan kita naiki menuju Surabaya, ini Sinar Jaya 98RD, sudah datang. Yuk kita masuk ke dalam bisnya. PO Sinar Jaya, salah satu pemain baru di jalur Jakarta-Surabaya yang berani mengebrak dengan armada baru dengan tarif yang tergolong murah tapi fasilitas bintang 5, mantap.
sehingga bisa menjadi pilihan perjalanan bagi banyak orang yang ingin menuju ke Surabaya atau Jakarta. Nah, di sini bus ini memiliki beberapa keunggulan seperti waktu tempuh yang singkat, kemudian fasilitas yang cukup memadai, tapi tarif bersahabat tentunya. Tenanan.
kok. Nah, ini dia menu makan yang saya ambil. Ini adalah nasi, kemudian ayam, terus tahu, terus teh hangat. Dan untuk porsinya ini jatah semua ya, mulai lauk-pauk sampai nasinya jatah. Ora cor lur. Nah, ini suasana RM-nya yang ramai karena armada Sinjai yang datang ke sini cukup banyak. Matan sinar kayak iya jelas ya, aku kasih siapa ya ya.
dibuka. Istirahat di rest area KM428 untuk memberi kesempatan kepada penumpang yang ingin beribadah atau ke toilet dan juga cari makan, mengingat perjalanan yang jauh dari Jakarta tadi dan Surabaya masih cukup jauh. Sore map sahel, ini map sahel.